So, topik pada hari ini adalah topik berkenaan dengan masalah penglihatan, iaitu rabun, dan juga masalah-masalah penglihatan yang lain. So, apa kena mengenai topik bola sepak dengan topik masalah penglihatan? Seperti mana kita tahu bahawa dunia sekarang ni antara sukan yang paling popular ataupun paling famous lah dalam kalangan rakyat-rakyat di seluruh dunia adalah football, soccer, football, semua tu samalah. Yang penting dia tendang bola. And then, seperti mana kita tahu bahawa sesuatu sukan ni kalau makin famous, makin terkenal, jadi akan ramailah yang menonton bola sepak. Jadi secara tidak langsung bahawa banyak orang yang akan menanam cita-cita untuk menjadi seseorang player profesional dalam bidang bola sepak. Jadi pastinya akan banyak lagi talent-talent muda. Basically kalau orang rabunnya ataupun mempunyai masalah penglihatan, dia pasti akan rasa macam down ataupun rasa malaslah mau sambung career sebagai seorang player bola sepak walaupun dia mempunyai bakat yang tinggi dalam bidang bola sepak. Jadi goalkeeper kah, jadi striker, jadi defender, jadi midfielder, wings ke apa. Okay, hari ini aku akan ceritakan tentang beberapa contohlah player-player yang terkenal tapi mempunyai masalah penglihatan. Jadi yang pertama adalah mungkin semua kenal, iaitu player Manchester United, David De Gea. Dan sekarang sebenarnya dia merupakan antara keeper-keeper yang terbaiklah sebaris dengan Ter Stegen, Bert Leno, Manuel Neuer. Semualah player-player yang legenda ataupun player-player padu dalam goalkeeper zaman-zaman dia. Sebenarnya si David De Gea ni ada masalah penglihatan, iaitu myopia, yang mana bahasa mudah dia ni rabun. Tapi sebenarnya pada waktu sekarang ni mungkin ramai yang tidak sedarlah bahawa disebabkan aksi yang cemerlang dalam BPL dalam Manchester United sendiri, dapat tepis banyak bola semua, jadi orang macam tak perasan lah sebenarnya dia ni pun mempunyai masalah rabun yang teruk. Jadi pada tahun 2012, time dia baru masuk awal kerjaya lah dekat Manchester United, dia ni mempunyai masalah rabun yang agak teruk. And then sebenarnya di awal kerjaya dia di Manchester United ni pun bukannya baik sangat. So dia banyak jugalah termiss bola-bola semua dalam match tu, dia banyak terlepas bola, dapat bolos semua. Tapi sebenarnya si Alex Ferguson ni dapat hidu something lah, dan dia dapat tahu bahawa David De Gea ni mempunyai masalah penglihatan. Tapi yang bagus si Alex Ferguson ni, dia tidak buang terus lah si David De Gea. Dia still bagi peluang and then buat pembedahan laser. Jadi lepas dari pembedahan laser tu, memang David De Gea ni dia punya prestasi semakin meningkat dan akhirnya dia berada di tempat dia sekarang. So player seterusnya seperti mana yang orang tahu, iaitu legenda Netherlands ataupun Holland, iaitu Edgar Davids, yang mana terkenal dengan spek mata dia yang macam mau pergi berenang. So Edgar Davids ni sebenarnya mempunyai masalah penglihatan yang sangat teruk. Nama penyakit dia ni glaucoma. Jadi dia sebenarnya mempunyai satu penyakit penglihatan yang mana diwarisi secara genetik lah daripada keluarga dia. Dan masalah dia ni pun sebenarnya dapat diatasi hanya dengan memakai spek mata dia tu, spek mata legendnya. Jadi kalau kau main PES kan dulu macam pelik lah, dia satu orang je pakai spek mata kan. Ni sebab dia lah, sebab dia mempunyai masalah yang rabun. Tapi dia atasi dia punya masalah tu dengan pakai spek, sebab dia tahu yang dia ni mempunyai bakat yang terpendam yang dia boleh sumbang dengan kelab ataupun negara dia sendiri. Tapi still dia tidak give up and then dia jadi seorang legenda dalam bola sepak. Permainan dia pun sebenarnya tidak terjejas disebabkan masalah penglihatan dia. Player seperti dia ni pun, Edgar Davids ni, sebaris dengan player-player legenda macam legenda Arsenal iaitu Patrick Vieira, legenda Chelsea Claudio Makélélé. Jadi memang power lah cara mainan dia, kira antara salah satu midfielder yang paling versatile dekat era dia. Seterusnya adalah Firmino ataupun striker Liverpool sekarang. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa dia ni pun mempunyai masalah rabun juga. Tapi bila dia main game, dia pakai contact lens lah. Itu merupakan salah satu cara untuk atasi masalah penglihatan. Tapi time training pun ada masanya dia pakai spek. Mungkin media pun dapat tangkap semua, jadi jumpa di Google yang dia ni rabun. Prestasi dia tidak terjejas dan mampu untuk bantu Liverpool di puncak BPL sekarang. Walaupun rabun, still boleh menjadi seorang striker dan dapat tendang dengan tepat. Yang penting mencari solusi pakai contact lens. Jadi yang terakhir sekali iaitu Michael Ballack, player legenda Germany ataupun player legenda Chelsea sendiri. Dia ni sebaris dengan player-player macam Beckham. Jadi memang Michael Ballack ni pun sebenarnya mempunyai masalah penglihatan, tapi dia cover dengan pakai contact lens juga lah. Tapi still dia boleh main dengan baik dan juga mampu menjadi seorang legenda. Sebenarnya itu adalah contoh-contoh player profesional bola sepak yang mempunyai masalah rabun tapi still boleh menjadi someone dekat dunia bola sepak. Tapi sebenarnya banyak lagi player macam Cristiano Ronaldo sendiri, Mario Balotelli, diorang ni pun ada masalah penglihatan. Beranama! Darang! Hey! In och hente ball. Jag klarar.